Halo pemirsa, selamat malam. Apa kabar Anda? Kembali saya Doni De Kaiser menyapa Anda dalam program Special Dialog dan tema kita kali ini adalah revitalisasi nilai-nilai kebangsaan. Selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk mendiskusikan terkait mengenai bidang intelijen dan juga nilai-nilai kebangsaan. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Special Dialog. Ya, pemirsa, nilai-nilai kebangsaan dewasa ini memang terasa agaknya semakin luntur. Oleh karena itu, pemantapan nilai-nilai kebangsaan harus menjadi sebuah kebutuhan bagi bangsa Indonesia untuk membangun karakter bangsa. Lalu, bagaimana peran intelijen dalam revitalisasi nilai-nilai kebangsaan ini? Kita akan segera membahasnya telah hadir bersama saya pengamat intelijen dan juga pengamat pertahanan pertahanannya itu ibu dokter Tias Nevo Handayani Kartopati. Selamat malam Bu Susan apa kabar? Apa kabar? Sehat. Mas Doni. Alhamdulillah. Negara kita aman nggak sekarang Bu? Insya Allah. Aman. Tapi <laughs> <laughs> nah, kalau ketemu ibu ini soal intelijen yang penting. Tapi sebelum lebih jauh soal intelijen Bu, ini kan kalau kita bicara tentang kebangsaan, ya ada yang mengatakan bahwa mulai dekadensi kebangsaan. Ada nilai-nilai kebangsaan yang semakin luntur dari kacamata intelijen anda melihatnya seperti apa? Begini ya, e, lunturnya nilai-nilai kebangsaan itu kan bisa kita deteksi dari bagaimana e, generasi penerus kita e, kemudian menghargai e, apa para pahlawannya dan lain sebagainya, mengetahui bahwa negara kita memang harus penting dijaga. E, sebagai satu negara kesatuan, itu saya rasa memang belakangan ini e, banyak sekali mengalami kemunduran. Saya rasa, mengenai e, bagaimana nilai-nilai kebangsaan itu dapat dipertahankan hmm. agar e, berangkat dari kaum mudanya dan seluruhnya seluruh anggota masyarakat dari segala macam sektor itu berangkat dari keluarga hmm. karena memang pendidikan ya. awal adalah dari keluarga. Pilar utama ya. Keluarga. Pilar utama. Jadi lalu kemudian uh, di sekolah hmm. uh, ya meskipun sekarang ini kan banyak sekali orang yang merasa bergengsi masuk masukkan anak putra putrinya di sekolah yang berbahasa asing, ya? standar internasional, caci berbahasa Inggris. Tetapi ada yang sedikit dilupakan bahwa nilai-nilai e, kebangsaan itu hmm. justru sebagai pilar bangsa ini begitu sangat penting dan agak sedikit terlupakan dan itu saya rasa memang mungkin harus terus e, menjadi suatu hal yang digali hmm. dan e, merupakan hal yang diutamakan. Di dalam setiap relung-relung kehidupan masyarakat, e, di dalam e, pengembangan e, edukasi, di mana semua itu. Tidak bisa kita lihat per hanya peran e, Departemen Pendidikan saja, hmm. tetapi itu harus holistik, yeah, terintegrasi, yeah. seluruh departemen harus mengedepankan lintas sektoral ya. Lintas sektor. Artinya, Bu Susan, kalau kita bicara tentang bagaimana merevitalisasi nilai-nilai kebangsaan itu kan dimulai paling dekat dari rumah tangga. Betul. Ini bukan cuma urusan pemerintah dong, atau bukan. kementerian, atau sektor-sektor yeah. yang terkait. Ini urusan rumah tangga loh. Bagaimana sebenarnya seorang kepala rumah tangga atau anggota keluarga itu bisa memaknai bahwa kita perlu loh meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dalam hal kecil saja seperti itu kan bisa ya betul ya contohnya saja begini kebetulan orang tua saya eh, TNI hmm. dulu ketika saya kecil tapi itu kan zaman saya kecil ya, ya iya. sekarang saya sekarang kita aja udah umur berapa <laughs> itu masih sering mendengar gitu bagaimana dulu bapak itu berjuang ya, di ya. hutan melawan uh, penjajah ada dan lain nilai -nilai sebagainya yang ada nilai, -nilai, ya? nilai. Nah. tapi sekarang ini kan kita yang tidak diwariskan sekarang K-pop gitu ya <laughs> kita Beda. kan ya orang-orang tua yang sekarang ini kan usianya juga hmm. masih relatif masih muda ya hmm. mereka tidak mengalami uh, apa masa-masa uh, uh, peralihan ya. re uh, ya. revolusi dan lain sebagainya hmm. seperti yang saya alami hmm. cerita dari orang tua saya medan dan, perjuangannya Ya, Dan perjuangannya berbeda, tetapi di situ kan tetap saja harus memiliki satu bentukan-bentukan baru, di mana itu tetap mempertahankan bagaimana unsur edukasi nilai-nilai kebangsaan, sehingga anak-anak itu, ketika besar, mereka tetap bangga menjadi hmm. anak Indonesia, menjadi iya. bangsa Indonesia. Betul, ini soal bangga menjadi Indonesia, hal kecil saja, Bu Susan. Waktu kecil, kita sering dilibatkan dalam upacara bendera. Betul. Bagaimana ketika mengikuti upacara bendera, sikap sempurna bendera Merah Putih naik, yeah. atau kita sedang tidak? di luar atau di luar lapangan upacara tapi ketika bendera naik kita berdiri sikap sempurna. Hmm. Nah, hal-hal kecil itu sebenarnya kan bisa diterapkan dari keluarga. Ya. Kalau istilah NKRI harga mati itu hmm. dulu sangat mengemuka, sekarang kok sepertinya cuma menjadi slogan yang kita dapatkan di literatur yang ada di perpustakaan di sejarah. Sejarah, di buku -buku gitu buku sejarah kan? ya. Saya khawatir nih Bu Susan, lama-lama nanti generasi anak cucu saya ini sudah bukan isu yang seksi lagi ini untuk yang dibahas. Seksi lagi. Bahkan bahkan mungkin suatu hal yang apa kalau orang Jawa bilang itu gilani, gila ya. nah, jadi ngapain sih ikut mata kuliah nah, mata pelajaran itu atau gitu, atau kan? gitu enggak ya? Enggak menarik gitu. Nah itu sangat berbahaya. Seharusnya juga kita ingat di zaman uh, periode yang lalu ya itu akan diperkenalkan sistem rata ya, ya. Uh, apa S uh, sistem, sistem, sistem pertahanan, pertahanan keamanan, keamanan rakyat semesta itu se kita rasa tuh dulu jika mendengar hal itu aduh jadul. Tapi hmm. sebenarnya kalau kita kembalikan sekarang ini itu penting karena dengan masih relevan nggak relevan sekali kalau untuk menjaga keutuhan bangsa sangat relevan mungkin kemasannya ya. saja yang kemasannya saja lebih dan ya. dapat diterima acceptable bagi hmm. uh, apalagi bagi kaum mudanya hmm. ya dan itu uh, harus dikembangkan secara holistik sehingga bisa bisa uh, diperankan dalam bentuk apapun sehingga uh, rasa Memiliki negara, mencintai negara itu menjadi suatu hal yang e, harus, ya, keniscayaan. Iya. Nah, khususnya ini menariknya begini: ketika nilai-nilai kebangsaan kita semakin luntur dan itu bermula dari keluarga, artinya kan daya tahan kebangsaan kita semakin lemah. Ibaratnya, virus mudah masuk, kan? Nah, kalau budaya-budaya asing itu mudah dengan masuk, sementara daya tahan kebangsaan kita sangat lemah, hmm. harusnya integer kita semakin kuat dong di sini. Bagaimana koneksinya nih untuk ya. menjadi apa ya semacam jaring pengaman? Kita kan begini, sekarang kenapa uh, budaya asing mudah sekali masuk? Karena kita lihat sendiri ya, uh, apa uh, sistem uh, informasi juga semakin hmm. Uh, teknologinya mm. semakin canggih, ya. Media sosial dan lain sebagainya, itulah makanya penting sekali. Cyber war yang seperti mm. ini harus ditanggapi secara serius yeah. dan ditangani secara uh, serius mm. dan integrated, utamanya oleh lembaga intelijen kita, yeah. karena memang hal ini kan uh, masuknya, katakanlah itu virus, ya. Mm. Seperti waktu itu, kita hebohkan mengenai. Mm. ISIS dan lain ya. sebagainya Virus -virus lalu terorisme ya, lalu kan banyak lalu soal. kemudian juga banyak sekali situs porno yes. dan lain sebagainya dimana pada akhirnya itu mengurangi uh, kepekaan uh, putra-putri kita hmm. untuk lebih mengutamakan hal-hal yang sebenarnya yang sebenarnya itu penting untuk uh, menjadikan mereka anak Indonesia yang selain cerdas, tapi juga uh, bangga bahwa mereka itu hmm. adalah anak Indonesia, mereka iya. akan melihat kesehariannya. Itu ya, kita bisa lihat di warnet-warnet dan lain sebagainya, ya. Dan kita kalau kemana-mana mereka udah menjadi autis ya mm -hmm. sudah menjadi di dalam satu keluarga saja yeah. ayahnya megang, megang gadget, gadget sendiri, uh, ibu, ibunya dan anak-anak juga pegang. putra putrinya juga itu dediknya, di rumah itu, itu di rumah tuh bu. Gitu. giliran makan malam tiba di BBM ping-ping makan sudah siap gitu kumpul <laughs> ngambil bawa gadget juga. Iya. <laughs> 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 itu kenyataan yang ya, terjadi kenyataan sekarang yang gitu, ya. gitu kan. Jadi ya. memang di sini memang peranan uh, lembaga intelijen itu harus mumpuni hmm. di dalam bagaimana memfilter itu semua sehingga jangan sampai itu menjadi suatu hal yang masif dan membahayakan ketahanan serta pertahanan negara. Artinya, khususnya perang gaya baru sekarang ini bukan perang konvensional lagi yang mengirimkan pasukan bersenjata. Betul. Ini pasukan sudah bisa masuk lewat akses internet Betul. sampai ke ruang keluarga kita. Betul. Mampukah intelijen sampai masuk seperti itu? Kalau ruang-ruang uh, ruang privat kita, home private hmm. kita sih. Saya rasa mungkin itu ada ruang pribadi yang uh, sulit disentuh. Ini tanggung jawab keluarga tapi, ya. Ya, tapi paling tidak ada filter, hmm. filter yang secara masif itu dikembangkan sehingga uh, apa uh, peran dari kemajuan teknologi IT ini juga dapat kita saring ya hmm. sehingga tidak semua uh, yang negatif itu uh, masuk langsung uh, ke ya. kita ini dan ada kominfo hal, ya penting kominfo. sekali ya. dan juga ada satu hal lagi ini kan sekarang kan uh, bagaimana TV-TV uh, itu yeah. berperan aktif ya memberikan suguhan konten-kontennya yang setidaknya itu juga akan berpengaruh bagi pemirsa Mari kita melihat film Korea, hmm. film Jepang hmm. e, dengan cerita romantisnya, kita kan terisak-isak menangis menonton film. Tapi kita terkesiap di belakangnya pemandangan Korea yang indah. Yeah. Di situ sekaligus menawarkan nilai-nilai yeah. pariwisata Betul. yang yang kira-kira bisa mengundang hmm. e, wisatawan datang ke Korea. Yeah. Ini ya ini itu dalam kan. ilmu komunikasi subliminal message nah, ini. Itu, itu, <laughs> itu, kan, langsung itu, jadi tidak langsung orang jadi terbang ke Korea, ya, wisata itu gitu. lain. Kalau tadi e, Mas Doni mengatakan bahwa sekarang itu lebih kepada Cyber War, ada lagi yang lebih penting, yaitu proxy war. Proxy war itu, saya rasa mungkin harus juga menjadi suatu hal yang diwaspadai secara hmm. niscaya, karena ini kan menggunakan pihak ketiga untuk menguasai sumber daya alam kita. Khususan ini menarik soal proxy war, tapi kita akan diskusikan di segmen berikutnya ya, baik. kita break dulu, baik pemirsa. Spesial dialog terkait dengan revitalisasi nilai-nilai kebangsaan akan segera kembali sesaat.